Oke, di sini pemeriksaan, teknik pemeriksaan keabsahan data. Kamu mengatakan bahwa menurut Sudiono dalam penelitian kualitatif temuan data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara dilaporkan peneliti dengan apa yang dinyatakan pada objek yang diteliti. Nah, tapi tiba-tiba kamu menyimpulkan bahwa untuk menguji keabsahan data ada derajat kepercayaan, ada keteralihan, ada kebergantungan, kriteria kepastian, ya, dengan bla 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 penjelasan. Ini menurut pendapat siapa? A, B, C, D. Sama begitu Sudiono. Sama, tapi di sini tidak dimasukkan ini nih. Bahwa ini kutipannya Sudiono. Kutipan Sudiono kan kamu batasi dengan yang tanda kutip itu. Selebihnya berarti bukan dong. Kan? Nah, ya. Masukkan kutipannya ini menurut siapa? Mungkin menurut Sudiono itu ada 10, nanti kamu pilih 4 kan? 4 misalnya seperti itu. Atau memang mau diambil semua 4-4-nya. Nah, saya cari-cari juga di pengerti di pembahasan nih di derajat kepercayaan ini tidak ada kutipan, di keteralihan tidak ada kutipan. Nah, kalau kutipan panjang tidak boleh lebih dari satu halaman setengah. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi nanti kalau memang ini kutipan panjang, maka dibuatlah tata cara mengetik kutipan panjang. Kalau kayak gini ini kan seolah-olah kamu nih yang buat nih. Seolah-olah pemikiranmu sendiri agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ini yang perlu dilakukan uji keabsahan ada data langsung. ABCD itu seolah-olah kamu yang menemukan itu gitu. Padahal itu kan pendapat. Ya, nah, nanti itu kamu buat sebagaimana misalnya kalau memang kutipan, buat memang cara-cara itu kutipan. Kalau memang bukan kutipan, ya, ya buatlah nanti apa ada kutipan pendukung nih di derajat kepercayaan misalnya pendapat siapa lagi Sudiono yang menguatkan misalnya ini menjadi pilihanmu. Dalam rangka menentukan keabsahan pemeriksaan keabsahan.